Sayang, kalau nanti Shakila mau nikah muda, kamu izinin enggak? Kalau boleh sebutin 3 syaratnya agar dia bisa nikah muda. Kayak ibunya. Menyetujui. Pertama, dia udah siap. Kemudian sesuai dengan umurnya ya. 21 tahun misalnya. Paling muda 21 tahun. 21. Okay. Kemudian mendapatkan suami yang bertanggung jawab dari sisi seperti bapaknya ya. Amin. Paling nggak dari sisi pekerjaannya, kemudian keluarganya, seiman dan lain sebagainya. Jadi kenapa enggak? Karena kalau buat saya ya? Nikah itu ibadah. Termasuk ketika saya kenal Sonya, saya paksa-paksa sampai dia masih kuliah, saya datengin mamanya. Jadi karena saya sudah merasakan duda hampir 2,5 tahun waktu itu. Jadi saya kejar-kejar. Jadi bapaknya sendiri nggak masalah gitu untuk nikah muda. Makanya kalaupun anak nikah muda, saya rasa nggak masalah. Daripada nanti sebelum menikah kejerumus hal-hal yang kurang baik. Baik, kita sudah selesai perbincangan kita dengan duda yang lebih menggoda. Dan gusonya yang hanya menggoda untuk si duda. Itu bapak aja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby Now Secret. Aduh, gak terasa ya. Udah 1 jam aku jalan-jalan di Bandung dan ngobrol sama para bestie aku. Saksikan terus Rumpino Secret setiap hari di jam 2 siang hanya di Trans TV.